Saya menerima pelawat ini dengan senang hati untuk buka wacana yang bebas dan segar, walaupun pada peringkat awal saya memilih untuk berdebat dengan Perdana Menteri atau Timbalan. Tapi saya terima baik dan kerana saya nak gunakan kesempatan itu menjelaskan kalau kesempatan Pakatan Rakyat yang merentah hari ini, esok insya Allah minyak tetap turun. Saya tidak berdasarkan perkiraan kekuatan makroekonomi negara kita, pertumbuhan dan potensinya, penyusunan dan pengurusan pemerintahan yang lebih cekap dan bebas dari rasuah dan penyalahgunaan kuasa, dan jumlah yang kita fikirkan untuk diturunkan dalam kadar segera sebagai langkah awal ialah 50 sen. Maknanya, mulai esok seandainya kita perintah malam ini, harga minyak RM2.20. Saya pertahankan hijau ini kerana beban rakyat itu sudah tidak terkawal. Petani, nelayan, pekerja, peniaga, peringkat menengah ke atas itu mengalami satu keperitan yang luar biasa. Ini jarang sekali berlaku dalam sejarah negara kita. Kenaikan mendadak yang cukup membebankan. Orang Melayu, majoriti Melayu, adalah lebih banyak terkesan. Jadi semua perbicaraan tentang menyelamatkan orang Melayu, membela nasib orang Melayu itu omongan. Tetapi kenyataannya keperitan itu menimpa orang Melayu. Termasuklah Bumi Putera Sabah dan Sarawak. Bagaimana boleh dapat saya kumpulkan jumlah 5 bilion ini? Saya akan jelaskan dan memperinci berikutnya. Yaitu TNB sekarang punya standby capacity yang berlebihan. Reserve 40% di antara paling tinggi di dunia. Siapa yang untung? IPP, dana kuasa bebas. Untungnya sudah bilion ringgit. Ada lagi dana capacity yang begitu besar. Mengapa harus kita berikan? Petronas rugi, TNB rugi, yang untuk IPP. Dan capacity 40% itu saya usulkan untuk dikurangkan standby capacity itu kepada 20%. Dengan mengurangkan kapasiti itu saja, kita telah mendapat 2 bilion ringgit. Jadi kita kena cari 3 bilion ringgit lagi. Petronas hari ini dalam financial announcement dia menyebut keuntungan yang besar, jumlah keuntungan 08 yang baru selesai diumumkan hampir 100 bilion ringgit. Jangan kita bicara soal naik harga minyak. Naik harga minyak bermakna di pasar dunia pendapatan dan dana kerajaan bertambah meningkat besar. Jadi kalau kita punya keuntungan begitu besar sebagainya untuk Petronas, dan saya tidak ganggu Petronas, ya, Petronas punya rekod yang cemerlang dan pengurusannya membanggakan. Masalahnya ialah manakala campur tangan politik, pengurusan politik yang sangat lemah membebankan negara. Jadi oleh demikian, saya mengusulkan sebagai langkah awal kita turunkan 50 sen mulai esok, walaupun sekarang Barisan Nasional Perintah mana ini tidak mungkin, tetapi kita turunkan 50 sen insyaAllah esok, keesokannya. Dan saya akan jelaskan dalam masa yang diberikan nanti bagaimana kita boleh cari 3 bilion ringgit untuk dana meringankan beban rakyat itu tidak terlalu besar. Kerugian dan tanggungan perwajar sahaja 13 bilion ringgit yang boleh ditampung oleh kerajaan. Kenapa kalau kita jadikan isu terlalu besar bila 3 bilion ringgit itu nak diagihkan kepada rakyat jelata? Terima kasih Datuk Seri Yang. Saya persilakan Yang Berhormat Datuk Mas Abici. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menerima jemputan agenda dari untuk berdebat malam ini atas kesedaran bahawa adalah tanggungjawab saya sebagai orang yang dipilih oleh rakyat dan juga seorang menteri yang dipilih melalui proses yang sah, dan saya bertanggungjawab untuk menyatakan bahawa beberapa tindakan yang telah dilakukan oleh kerajaan inilah cara yang terbaik untuk masa depan negara kita dan masa depan rakyat, bukan pendekatan yang populis yang sering dilakukan dalam banyak negara-negara yang tidak semestinya negara itu berakhir dengan keadaan ekonomi yang lebih baik pada masyarakatnya. Perlu saya jelaskan di sini bahawa kalaulah
dikatakan pada hari ini 50 sen nak diturunkan. Sebenarnya ucapan ini saya dah dengar sebelum pilihan raya yang lepas. Berarti bermakna dia mesti bercakap pada harga sebelum pilihan raya itu pada harga RM1.92. Pada kenaikan yang baru-baru ini, kalaulah kita teruskan pada RM100.92, ini bermakna subsidi yang terpaksa ditanggung oleh kerajaan semua ialah sebanyak RM50 bilion. Dan ini bermakna banyak program-program pembangunan tentang soal sekolah, soal rakyat, soal jalan, soal orang di belda, soal orang di kampung tak dapat dilaksanakan hanya untuk menampung cara hidup yang berterusan yang ada pada hari ini. Perlu saya jelaskan juga bahawa kita perlu tahu bahawa kenaikan harga minyak sekarang ini bukanlah kerana kita. Kita mesti sedari hakikat bahawa kita berhadapan dengan krisis minyak seluruh dunia. Harga minyak naik bukan kerajaan yang salah, tetapi ini adalah kerana keadaan kenaikan harga minyak dunia yang disebabkan perang di Iraq, kemungkinan serangan di Iran, tentang permintaan China dan India yang semakin besar dan beberapa faktor lain yang dirasakan seluruh dunia. Dalam sejarah negara kita, harga minyak dunia ataupun krisis minyak ini bukanlah kali yang pertama. Kali yang pertama adalah dalam tahun 73 dan tahun 74. Pada waktu itu selepas perang Yom Kippur atau perang Ramadan pada ketika itu, di mana orang-orang Arab, negara-negara Arab berpakat untuk mengenakan tindakan embargo minyak kepada negara-negara yang menyokong Israel pada waktu itu. Dan dalam masa yang sama, dia menghentikan atau mengurangkan pengeluaran minyak. Waktu itu juga seluruh dunia menghadapi masalah inflasi yang teruk. Harga minyak naik mendadak 400% daripada $10 setong hingga $40 dalam masa 6 bulan. Memberi kesan inflasi yang cukup teruk termasuk dalam negara kita pada waktu itu. Tapi saya ingat pada waktu itulah pentingnya tahun 74 ialah zaman Tun Razak. Tun Razak buat Petronas pada waktu itu. Menubuhkan Petronas dalam keadaan yang tertekan kerana dunia luar menekan kita jangan ambil hak yang telah diberikan kepada Shell pada waktu itu. Shell telah diberikan oleh British sebelum meninggalkan negara kita. Kita tubuh Petronas pada waktu itu dan ia bukanlah satu perkara yang mudah. Sebab itulah pada waktu itu seluruh rakyat bersatu menyokong Tun Razak. Pada waktu itu PAS menyokong Tun Razak. Pada waktu itu juga banyak parti-parti lain menyokong Tun Razak. Saya ingat pada waktu itu saudara Anwar memilih untuk memalukan Tun Razak berlagak di jalan raya. Rakyat memang sempit, tetapi saya melihat sama seperti dulu, saudara Anwar suka mengambil kesempatan daripada kesempitan. Memberikan minyak yang murah bukan penyelesaian,